Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, amin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di dapur aku yang mungil. Masak-masak lagi. Asak-sasak lagi. Halo maman, asak-asak lagi. Mama asak tahu, tahunya potong dulu. Terus potong ikan, ikannya potong semua. Mama siapkan pendel, bumbunya potong-potong. Kemiri, kunir, bawang ungu, bawang putih. Kasih air. Maaf ya teman-teman, dubbingnya campur-campur. Di sini ada Faisa juga pas aku lagi isi suara, makanya dia mau isi suara juga. Biasalah anak-anak suka ngikutin emaknya. Maaf ya teman-teman kalau mengganggu. Dan di sini Faisa juga masih nungguin mau isi suara lagi. Oke teman-teman, kalau gitu selanjutnya Faisa yang isi suara. Mama kowe tahu, tahunya sudah ateng, terus kowe ikan. Terus asak bumbu, bumbunya goreng-goreng. Masukkan daun dan laos. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Setelah bumbunya ditumis dan matang, selanjutnya di situ tak tambahkan air cucian dari blender sedikit ya teman-teman. Dan diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, tahu tempe tak masukkan, disusul dengan ikan pari yang sudah tak goreng tadi. Lanjut diaduk-aduk sampai merata bumbunya ya. Kalau dikira-kira sudah merata, selanjutnya untuk santannya aku tambahkan. Ini santannya aku pakai 1 gelas. Lalu di sini tak tambahkan lada bubuk, penyedap. Penyedapnya tak kasih 1 bungkus ya, biar sedap. Dan enggak lupa juga di situ tak tambahkan garam. Dikasih garam secukupnya saja. Lanjut diaduk-aduk biar bumbu-bumbunya pada merata. Dan di sini tak tambahkan merah-merah cabai. Lanjut diaduk-aduk ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai matang biar santan tidak pecah. Dan ini penampakan sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya tak pindah ke mangkok. Tak tambahkan bawang goreng sedikit biar tampilannya lebih menarik. Dan menu kali ini ikan pari, tahu tempe di bumbu santan sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba. Dan ini saatnya mencoba masakan aku sendiri. Ayo teman-teman, kita makan bareng. Ini benar-benar mantap ya teman-teman. Kalau di Gresik itu namanya kotokan P. Oke teman-teman, aku mau lanjut makan dulu. Dan untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.